kita showroom jangan namanya. Guys, ini aku ikat satu dan aku bingung gimana cara bukanya karena biasanya tuh pakai catokan kan. Tapi kayak kita harus semangat membuka ini karena ini sakit banget jujur. Ikat satu tuh sakit banget, guys. Tapi kayak oh my god, harusnya aku showroom nanti guys nih. Pas aku ulang tahun. Yeah boy. Kalian belum mandi ya, belum? Kalian ngusir? Yaudah aku langsung. Karena tadi ada yang suruh aku mandi, jadi kita langsung baca podium ya. Makasih Kak Ayat, makasih Kak Ataya Deko. Bercanda aku guys. Bibirnya anggun. Pasti kamu udah makan tadi, baru selesai makan. Bercanda guys, bercanda, bercanda, bercanda. Jangan didadi-dadi deh, sakit hati. Guys, aku tuh pengen cerita tentang apa ya? Oh, kalian masih mendengar cerita aku yang tentang tentang aku di itu loh, di apa? Di batu kemarin yang aku diteriakin. Jadi pasti kan udah dengar sebagian ceritanya dari ceritanya Cici siapa? Cige di showroomnya Cige kan. Ya, nah terus sebenarnya itu tuh aku tuh paling excited gitu guys. Aku kayak excited banget. Aku pengen naik ke apa namanya? Pengen nonton apa jalan-jalan yang pakai mobil itu loh, buat lihat binatang-binatang. Kan Kelly kan udah pernah naik itu kan. Terus kata Kelly, aku bilang, Kel, kita di belakang aja. Soalnya kalau di belakang kan pasti ngeliatnya lama, enak gitu kan. Terus Kelly bilang, enggak, paling depan paling enak. Ya sudah, aku langsung ngantri ke paling depan. Ya dong, aku langsung ngantri, langsung ngantri. Kayak, aku maunya depan. Bentar guys, ada. Terima kasih ke Habis. Terus kayak, oke, aku mau di depan gitu, aku mau foto-foto, aku mau lihat binatang-binatang tersebut. Tetapi, jadi aku ngantri belakang aku kalau nggak salah Kak Gita, Kelly, abis itu Kak Gita, abis itu baru Kak Amanda kan. Terus udah dong, naik tuh. Pas kita naik, mobilnya datang, terus tiba-tiba ada bapak-bapak teriak. Pertama tuh aku nggak ngeh kenapa mereka teriak, apa mungkin aku kayak mempesona gitu kan, enggak. Aku diteriakin pertama kayak gimana ya namanya, mereka juga ngantri panjang lebar kan, terus berkeluarga juga ada anak kecil gitu-gitu. Terus kayak apa namanya, bapaknya kayak ada satu yang teriak, jadi semuanya ikut teriak kan. Terima kasih Kak, oh my god, terima kasih Kak Aji, terima kasih bro ya. Jadinya pas aku naik, pas naik ke kereta tersebut, aku naik, set, tiba-tiba woi turun woi. Terus aku kayak apa nih kenapa teriak-teriak gitu. So, okay, yang senyum-senyum gitu, okay, yang gak ngerti karena aku bener-bener mesti yang apa, bukan mesti, maksudnya kayak gak ngerti situasi tersebut, jadi kayak kaget gitu, kayak tiba-tiba deg-degan gitu kan karena mereka teriak-teriak. Terus kayak okay, turun. Kamu fast track. Iya. Enggak ngomong ke siapa. Iya, kita tuh fast track, udah dengar lah cerita ya. Kak Cigenya kita tuh fast track. Orang kan tinggal bilang orang fast track kok. Ya masa aku teriakin balik Kak? Fast track ngeliat nggak bisa, maksudnya kayak aku dalam kondisi aku doang yang baru naik, bener-bener aku udah mau duduk guys, aku udah mau duduk. Terus Kelly kayak baru dini, terus Kak Gita kayak tarik aku, terus aku kayak jangan lihat, terus aku kayak tiba-tiba deket ya gitu. Itu cukup terkena mental sedikit nggak gede ya, jadi kayak ya. Terus dari situ kayak udah, mulai hari itu aku nggak akan lagi pertama excited, aku serem gitu deh ceritanya. Soalnya banyak banget, soalnya pas showroom kemarin ada yang nanya, terus kayak apa namanya, aku lupa ada kejadian tersebut gitu. Guys, betul aku baru bikin TikTok, jadi kan jangan lupa lihat ya guys, kameramennya keren gitu guys. Kayak nggak kangen aku guys, aku kayak udah lama banget nggak showroom. Cari bonek, jangan pisau, iya.
Makasih Kak Andre Sang. Agak sumpah hari ini tuh aku di hotel yang view-nya bagus banget. Intinya kayak Lombok indah, tapi kayak aku kita langsung pulang besok. Jadi kayak kaget dikit aja kok. Ih, lucu banget, banyak yang kangen. Di situ ada kertas sama pulpen, enggak biasanya ada. Enggak ada. Di sana enggak sih Kak tempat Kakak? Makasih Kak Abdan, makasih Kak Adamu, makasih Kak Zariski, arigato, makasih Kak Jua. Gak lihat bulan, ya bulan apa? Kangen pol, kangen. Makasih Kak Riz, makasih Kak Yon. Guys, sumpah guys, aku mau ngomong ini. Jadi kan kemarin kita tuh Kak Indira ngepost Twitter kan tentang kuku kita kayak yang kembaran sama baju. Terus ada yang ngatain kuku aku kayak petek. Terus kan dalam otak aku kayak, ya ini petek, sumpah lihat. Tapi ya sih kayak pete, tapi hijaunya bagus. Bagus, serius deh. Ya kayak pete beneran. Jadi dong masuk kasih hai. Ini cewek Bandung, lihat. Hai. Mana tunjukin kuku? Gak mau, ntar dibilang kayak pete lagi. Bye-bye. Gak ada lah. Kakak mandi duluan lah. Jadi guys, besok tuh kakak tes apa sih besok itu? Ada deh, pokoknya aku tes besok. Iya, pokoknya dia besok tuh tes. Jadi benar-benar kita pulang dia langsung tes. Jadi kayak malam ini katanya dia pengen belajar. Ya aku gak bawa. Aku gak suka. Makasih Kak Aji pakai E. BTW tuh guys ya, aku tuh kalau tidur tipe orang yang harus hening banget dan gelap banget. Harus kayak bahkan tuh ada lampu merah dikit itu aku nggak suka, kayak aku usahakan untuk aku tutup. Terus hari ini Kak Indira kayak izin dulu kayak ngomong gitu kayak apa namanya, kalau hari ini aku belajar terus aku nyalain lampu boleh gak gap? Terus aku bilang enggak. Jadi aku bilangnya aku showroom terus kakak belajar, selesai aku showroom kakak saya belajar habis itu kita mandi terus tidur kayak gitu, karena aku nggak suka. Tapi Kak Indira juga mesti yang gelap banget kan. Ya, mesti yang gelap banget. Guys, kok kalian pengen banget sih aku mode anggun? Nanti aku mode anggun kan nyesel loh, kayak kangen semua sama aku. Jelek ya? Ya kan? Ntar lagi loh aku, ntar lagi sumpah, ntar lagi aku. Ntar lagi aku 17, jadi kayak makasih Kak Dragio, terima kasih Kak, makasih Kak Kay, makasih Kak Gumi, makasih Kak Iza, terima kasih guys. Kok kalian gak pada tidur sih guys? Di sana tuh jam berapa ya? Beda jam gak sih kayak yang di Jakarta ya, maksudnya bertanya. Hah? Jadi kita tuh lebih cepet 1 jam. Kalau Bali kemarin? Sama, lebih cepat 1 jam. Gak fair. Bisa-bisa masih jam 10. Jam 1. Jam 1 malam. Jam 2. Di sini jam 10. Makasih Kak Eka Putra. Terima kasih untuk gift-nya, Bang. Makasih Kak Ariel. Nanti guys, nanti STS aku kan pada datang enggak? Aku jujur nggak tahu kan STS aku di show apa. Semoga aja bakal seru. Amin. Makasih Kak Feby. Oh my god, terima kasih. Makasih Kak Cokufi, terima kasih. Kembali lagi kapan ya guys ya? Ini kan masih di Lombok, kita nikmati dulu gak sih di Lombok? Tapi kayak tidak menyangka saya akan kembali secepat ini lagi. Terus kayak Lombok tuh aku pengen nih. Kalau Bali tuh panas, tapi panasnya tuh panas apa sih, gak ngap gitu loh. Kalau Jakarta kan udah panas matahari terus ngap. Terus kalau Lombok tuh kayak Bali gak sih Kak? Kayak panas tapi gak ngap. Kayak tadi pas kita panasnya panas matahari. Iya, tapi adem. Iya, kayak tadi pas show tuh kayak itu udah malam sih pas show. Tapi kayak itu adem banget, kayak nggak ngap sama sekali walaupun rame banget gitu. Terus kayak apa namanya,
lupa apa namanya, kok aku lupa, lupa, maaf ya guys, aku lupa, lupa. Aku mau ambil minum deh, ya bentar ya. Kak, bagi dong. Kalau aku mau yang manis-manis. Oh ya, tadi kita ke Ais ke ini gak sih? Ke minimarket gak sih? Jauh kan ini kita guys, kan si Ave lagi showroom kan, mau kesana gak? Yuk, si Aurel juga. Kita kesana yuk guys. Kenapa? Aku gak ngajak kakak ya. Dasar introvert. Gak asik kan? Gak asik bukan? Gak asik bukan? Si Indira itu. Sendiri. Awet lagi showroom. Aku juga lagi showroom. Menyebalkan. Gara-gara di. Gara-gara kalian showroom. Kok kalian kasurnya terpisah? Dia tidur di atas kasur kamu. Kok kalian kasurnya terpisah? Gua aja belum naik ke kasur gua, tau enggak? Jadi yang kayak anak-anak yang kompor gitu di kelas. Main sana gak sih? Lihat dia. Dia jauh. Pakai, Ci. Ella. Aku tutup. Awas-awas itu tadi gitu. Juga good piece of mind. Hai, yeah. Salam City. Tau gak sih tadi aku ajak si Indira itu terus dia mau. Iya. Enggak, dia lagi belajar. Kamu jangan ngejudge dia gitu dong. Sih? Oh iya, dia ada tes. Lagi tes gitu. Tes apa? Makasih ya Lombok udah kasih kita ginian, ada foto akunya. Alay banget, guys. Kak, sumpah Kak, lihat Kak, kata Ella alay. Makasih ya ada foto kita. Coba terus dikasih bunga asli guys. Real. This is real bro. Hi, I'm Mr. Japan. Oke, aku datang dari dunia lain. Kayaknya aku jarang banget dikasih bunga asli deh guys. Jangan marah-marah gitu. Aku dong. Cuma dikasih bunga asli kayak cuma 3 kali ya dalam seumur hidup. Hah, sedih banget sih. Biasanya bunga palsu mulu. Emangnya lu kalau di give sama fans boleh bunga asli, gue tanya. Oh gitu pernah? Gak boleh kah? Gak boleh. Thanks guys. Astaga! Kan gue udah bilang! Gue udah bilang hati-hati ada itu. Nah gitu aja, pinter. Guys maaf ya guys. Jangan jongkok, aku gak jongkok. Aku duduk di kursi guys. Kamu kok bisa duduk di sini? Aku gak bisa showroom di situ. Bisa sih. Kan gue bilang orang bisa ditarik. Ini berapa persen sih? Gak tau. Gue sendiri, gue duduknya di lantai. Ya udah sih, sakit. Terima aja. Tahu dasar. Masih diskonnya kan Ardo. Wah, nanti rusak ininya. Kamu yang mesti sini anti kiep. Maaf, maaf, maaf. Ya. Siapa suka minum ini orang pintar? Ella, ada pertanyaan. Enggak sih Kak Iol, kalau Thanos masuk isekai. Aku juga punya baju Arsenal. Kenapa dia harus jadi set boy? Warna merah. Iya, kok kenapa di isekai? Tapi aku sekarang bajunya biru. Itu baju Siti dari siapa? Guys. Kemarin kok Justin bari habis ulang tahun guys. Guys, Cici kita bahas tentang film Barbie yuk Cici. Enggak. Saya mau membahas ini dengan warga showroom saya sebentar. Makasih diskonnya Kawicak. Makasih juga diskonnya Kak Mario. Cici kita
Kalian cerita dong tentang tour kemarin, kita kan beda grup. Kak Alis. Kita kan beda grup. Keren banget kamu. Terima kasih Kak Risma, terima kasih Kak Mega, terima kasih Kak Brian, terima kasih Kak Eka Putra. Kamu balik ya? Gak mau cuci. Di sini terlalu rame, Kak, suaranya 3 orang. Ya udah, orang mereka juga udah biasa. Itu kamu yang di sana, kamu yang di sana. Di mananya nanti HP ku kelihatan. Oh, di sana kasihan mereka pusing dengerin aku ngomong, kamu ngomong, ini ngomong. Ya udah cuci ngomong aja. Gosip dulu dia, tapi kalau udah sama kalau sama bola gue. MU enggak dulu. Makasih ya Kak Iwan, makasih Kak Icel, makasih Kak Joel. Enggak, aku suka podcast itu semuanya bareng. Ini bareng punya siapa? Happy birthday Kak Ivo. Sumpah Ci, aku tuh mesti cabut ikat rambut aku. Sudah kemana Lika Kak? Tuh aku udah catokan tuh tadi. Puji Tuhan. Yes. Tapi nanti aku jelek di showroom, nanti dong. Ya serah sih sekarang, aku pilihan ada di lu. Aku bisa santai aja gak? Gak bisa. Kok jahat banget sih? Aduh, om, bisa kan, makanya kan Jess. Sumpah kalian lagi pada sensian tahu. Itu karena kamu ngeselin. Aku baru datang doang, Ci. Kamu baru datang, kamu yang paling berisik, kamu yang paling repot. Mana berisik sih? Nih, baru. Aku punya 3 baju. Pertama itu warna orange. Itu tulisannya Aurelia, enggak, Coach Aurel 29. Kalau yang ini Aurelia 48. Terus kalau yang satu lagi warna merah yang Arsenal. Itu Aurelia juga tapi 10. Ci bagi Ci. Bagi Ci. Ini lama banget tau enggak dari Gensu. Tim terkuat itu Gen 10. Gen 10 itu Gen 10. Asli yang 10 itu Gen 10. Aku pengen bahas yang salah deh. Apa? Yang Cici. Ya apa? Gen 10. Oh iya, itu kocak banget sumpah guys. Ceritain. Jadi waktu itu kita tuh lagi lagu Wasoy. Itu tuh baru ini kan, ceritanya baru setelah Gisel keluar. Itu masih ada Gisel. Oh sorry Gisel, I love you Gisel. Itu masih ada Gisel. Sorry. Waktu itu udah lama banget gak pajama. Pajama tuh emang sejarang itu kan. Sejarang itu, jadi kalau misalnya emang pajama kita tuh paling kita mesti jiar semua lagu. Jiar guys. Semua lagu dan kita tuh biasa berdelapan latihan yeah. All song dulu sehari sebelumnya ya. Yeah. Jadi pas jiar jadi tinggal langsung nyoba. Iya, lu aja enggak. Udah. Orang kita. Udah enggak usah berdebat. Nih. Udah, astagfirullah lagi. Itu bukan poin penting kita cerita, oke? Okay? Itu poin penting cerita. Itu enggak, kita lagi mau ceritain Wasoy, ya kan? Iya. Okay. Jadi, siapa nih yang mau cerita? Nanti aku cerita aku dimarahin lagi. Itu deh si itu. Udah, saya karena saya yang salah. Gua lagi yang salah. Lu lagi, coach. Terus harusnya kan gini kan gerakannya nih. Kalian nanti liatnya di nah tuh. Tim ter J K bahkan gue udah lupa J K T Wasoy gimana K J K T Wasoy nenan apa sih liriknya dibilang begini tim terkuat itu Gen 10 tim terkuat itu Gen 10 tim terkuat itu Gen 10 harusnya gitu itu, terus harusnya masih ada kayak gitu lagi sampai kayak 2 kalian terus si Aurel tuh ngeliat tuh enggak Gisel tuh enggak gue saking lupanya tuh gimana nih yang Wasoy aku langsung kayak pokoknya kan ada setelah bebas setelah begini gini 2x8 itu kita bebas maju ke depan kan kayak Gen 10 iya kita kayak bebas-bebas tim terkuat itu Gen 10 iya yang aku inget udah freestyle ya. Gue ke depan dong gue maju ke lain satu Gen 10 gue nengok ternyata, kiri ternyata mereka semua masih begini mereka ngeliat ke gue terus kayak gue yang di sebelahnya orang terus kayak oke dia udah pergi duluan ya oke terus kayak kita bukannya kalau kita udah masuk udah maju kita harusnya freestylein aja kan tapi aku malah kayak semuanya langsung nengok ke sini terus kayak langsung dulu Gen 10 guys rempong ini kayak itu Ci apa gimana Ci enggak mau cerita kalau
Sorry, apa sih? Itu gue udah janji sama warga showroom gue. Gue akan cerita nanti. Apaan sih? Oh itu apa sih? Wasoy juga. Wasoy juga. Bukan. Nah, itu lo yang sedang memikirkan. Ada-ada ini guys. Eh, kalian tuh gak boleh gitu tahu. Kita tuh quick change di belakang. Kak Aan, ini bener gak sih? Tolong dimengerti. Tolong dimengerti. Tapi emang harusnya Lin, avatarnya Lin. Avatarnya kena. Oh, mereka mau nonton Avatar. Tuh kan, mereka mau nonton aku. Wah, kalian jahat ya. Parah banget. Serius, parah banget. Ini kan tadi aku duduk di situ. Kalau aku duduk di situ, mereka bisa sambil satu Avatar. Tahu? Kalian gak boleh gitu. Bagus. Bagus. Aku tidur dulu, ya selamat tidur ya sayang. Yes. Apa sih? Dia yang ngomong, dia yang aduh, sendiri Lin. Guys. Aneh banget sih. Itu yang ngomong tadi dia ya, bukan aku. Oke, karena udah rame, lagi gue akan cerita soal Mike. Tapi itu tuh gak lucu guys, sumpah. Tapi kalian kalau ketawa gak apa-apa sih. Tapi menurut aku tidak lucu. Oke. Ya udah Avatar nih, kasih lihat Avatar. Kasih ke Fasa, terima kasih ke Fasa. Nih guys, dengerin dia pengen cerita. Makasih Kak Nardo, makasih Kak Reva. Emang gak boleh. Gini, jadi ceritanya. Kalau di TikTok itu orang kan emang suka asal nge-cut scene gitu ya guys ya. Suka kayak gak ada pemberitahuan asal-usul ini tuh lagunya dari mana ya. Tapi kok bisa tahu itu kebalik sih? Nih, 27.000 penonton Ella, 8.000 penonton Lin, dan 14.000 penonton saya. Kalian harus tahu kalau itu tuh abis lagu balet. Setelah lagu balet, kita harus quick change. Kita semua harus quick change, dan saya keluar pertama guys di bait kedua. Dan saya enggak, aku keluar terakhir dari balet dan aku nanti masuk ke pertama. Kalau Avatar udah muncul lagi baru. Iya, jadi aku kicet tuh brak. Oke, baju aman, dasi aman, sepatu gue aman, aku gue aman. Let's go. Guys, ambil mic. Mic emang beda sih. Emang di sini besar, di sini kecil, di sini lebih kecil lagi. Cuma aku tuh megangnya nggak di sini lah, aku tuh megangnya tetap tengah, jadi aku nggak tahu bedanya apa, dan aku nggak nengok ke mic pas keluar, aku langsung nengoknya ke penonton, jadi nyanyinya kan langit yang jauh menjadi cerah, aku langsung ngeliat penonton. Tapi kok biasa tuh kalau part gue nyanyi gitu, sekarang anak-anak kalau cerita kayak gitu ya guys, mereka nggak pernah ketawa, mereka cuma mungkin Elia salah. Kabur dari Dev Avatar, bisaan banget sih. Bukit pun bisa terlihat. Sumpah, aku kalau jadi aku udah ketawa kenceng tau gak sih? Mereka tuh ngira aku ketawa dalam hati, aku nggak ketawa sumpah. Aku tuh langsung kayak bete gitu, aku langsung kayak rolling eyes. Kayak, sumpah. Karena menurut aku itu partnya aman banget, karena aku nggak gerak, aku cuma nyanyi. Dan salahnya fatal. Iya, betul kesel sih. Itu aku kesel banget. Jadi menurutku itu udah lucu. Betul. Tapi emang kalau ngeliat videonya lucu, karena kalian gak tau itu abis quick change. Guys, nanti semoga saya satu ya, kalian ikut show ya. Ya, udah abis. Amin. Amin. Ntar lagi Ella ulang tahun. Ini ikut show ya, Cici. Ella ulang tahun kapan ya? Parah banget. Adalah sih 6 Agustus. Oh, 6, 8. Bagus tuh, bagus. Oh, 7. 8 kali. Tuh kan 7 ya? 7, sorry. 7. Sarangnya. Ih, 7. Iya, emang kenapa 7? Bonus songnya lagi. Tahu gak sih? Tahu gak sih? Sehari, aku ngeliat tanggal 7, tahu gak tanggal 7 tuh apa? Hari badut sedunia. Jahat itu lucu, banget. Guys. Itu lucu banget, sumpah. Kamu tapi tahunnya sama kayak Kelly? Enggak, aku 2006. Kelly 2005. Apa nih? Satu susu. Hah? Kelly itu tua dari kamu? Satu tahun. Si, apa-apaan ya, benar sih. Tapi kok saya baru tahu ya guys, soalnya kayak sekarang itu udah banyak jejak digital tuh nggak sih, jadi jejak besar dan orang akan menganggap aku bodoh karena kayak gitu. Garis putih lulus memanjang. Gak tau guys, tapi emang kadang tuh kesalahan teater tuh gak yang diduga-duga gitu ya. Iya guys, kayak waktu itu tau gak tour solo terakhir kita berempat salon itu day ya, kok itu bisa sih? Itu kocak banget, sumpah. Itu kocak banget. Kocak banget. Kayak, jadi itu kayak empat lagi kalian. Sama-sama di kiri semuanya. Salah blocking. Enggak, harusnya kan gini kan. Ada yang jadi poni lagi. Nah, kita langsung jeng. Enggak, jadi bukan biar. Dia benar. Gua klarifikasi. Gua orangnya enggak pede ya. Jadi kayak gini, udah benar dari bertiga, dari aku, Raisa, Indira sama Lia. Ini Indira, ini aku, ini Raisa, ini Lia, ya kan? Aku yang paling ujung. Gue udah paling bener sendiri, gue kayak gini. Terus gue liat samping-samping gue, kok gak ada yang kayak gini? Ya udah, gue ikutin ini. Masa komennya pada badut semua, Ci. Terus kayak ternyata,
ternyata aku yang benar. Tapi kayak karena udah ikutin yang salah, aku jadi kayak tidur. Salah. Iya, selamat tidur, sumpah. Sumpah, bentar lagi aku baper terus aku keluar. Makasih Kak Aji. Jadi sekarang dia baperan, guys. Makasih Kak Bayu, makasih Kak Dimas, makasih Kak Yopai. Hai Kak Bagas, hai Kak Rehan. Saya tahu itu akan jadi jejak digital dan saya tahu itu akan terus-terusan diledekin. Tapi kayak, emang apa ya, mungkin gara-gara tur pertama yang ada aja tahu hal yang terjadi. Iya bener-bener banget. Kayak pas waktu di Bandung ya, saking paniknya. Avatar udah habis guys, sekarang Madagaskar, mau lihat gak? Manasur aja aku salah, gila. Aku ada kejadian aku tapi aku gak mau cerita. Madagaskar! Pas lagi mau ref Manasu tiba-tiba kafe ini kayak teriak gitu ke fans. Jangan dulu, aku sama kira kayak oh ini mau diberhentiin kali ya lagunya. Ya aku diem, diem. Terus ternyata yang lain masih goyang. Mampu. Enggak mau ngomong. Guys, stop komen badut. Enggak, aku enggak pernah nangis. Aku enggak baper, guys. Semangat ya Kak Igo skripsiannya. Makasih ya. Ih, Kak Igo. Kak Igo udah di situ, Kak Igo. Duh, aku ingat aku kamu. Aku kemarin dimarahin papi tahu. Tapi kenapa? Kan kalau Kak Kristi gara-gara enggak mandi. Enggak, Cici, apa sih? Jadi kalau Kak Kristi tuh maksudnya cuma salah Korea. Terus dimarahin. Gue tuh mendingan salah Korea daripada salah pegang mic. Dimarahin papa kamu kan? Oh, gara-gara apa? Gara-gara dari kemarin tuh papa ngajakin aku bikin KTP tapi selalu enggak mau. Ih, kamu udah 17 tahun. Enggak, Ci. Maksudnya kayak teman-teman aku tuh udah pada bikin jadi nanti umur 17 sudah punya. Iya. Tapi dari kemarin aku menunda. Tapi KTP bikinnya cepet gak sih? Maksudnya iya, tinggal enggak, enggak. Aku sebulan aja. Lama ya? Aku mau nanti foto KTP aku gimana udah lupa, ya? Aku udah lama. Stop komen badut ya. Semua itu isi emotnya badut tuh. Iya. Aduh. Stop badut. Tuh kan, udah dia marah. Ayo guys, marah dong guys, marah bareng aku yuk. Iya. Yeah. Biarin sih tuh Kak Calang tuh, kasih badut Kak Zahran. Satenya tadi pedes banget, sekarang perut aku sakit. Pedes banget ya? Sepedes itu guys, tau gak sih? Gue mau bilang loh. Apa? Tadi Aurelia jahat banget sama Elit. Kenapa? Jadi kan dia pesen sate pedes banget. Itu gue baik loh, dia maunya tuh yang pedes, gue pukul lu ya. Oh, iya. Gini, terus dia pesannya jadi Aurelia pesannya sate angin, pedes terus gue lanjutin cerita gue itu sampai situ Elin tuh pesan sate tapi nggak pedes ya, malah keluarnya nggak pedes atau kurang iya, pedes. Dan Elin tuh sukanya sate pedes. Ya udah gue nggak tahu. Aku tuh dapetnya satenya yang pedes dan aku nggak mau. Elin tuh nggak tahu kalau misalkan ternyata satenya nggak pedes kan. Terus kayak si Aurelia ganti semua tusuk sate yang dia punya ke Elin, jadi Elin dapet yang semuanya pedes. Gue nanya dulu ke dia, gue bilang gini, Elin punya kamu suka pedes? Karena aku justru maunya yang pedes. Dia ngomong gitu, gue bilang punya aku pedes banget nih, punya kamu pedes gak? Emang enggak sih Ci, yaudah tukeran aja gak? Yuk tukeran. Oh gitu. Lu mengarang lu. Tapi tadi lu ada ngomong kayak gini. Enggak apa-apa kamu enggak kepedesan. Enggak, Ci. Tapi ngomongnya kayak enggak, Ci. Itu mah dia aja. Itu mah dia. Tadi kalian orang takut tadi enggak tadi mereka gitu. Lucu banget. Tadi mereka lucu banget. Tadi siapa? Desi, Dena, Gracie, Elin, mereka datang ke kamar aku. Oh iya. Baru banget. Mereka datang ke kamar aku, maaf ya. Mereka datang ke kamar aku. Kan tantrum gue, Ci. Aduh. Mereka datang ke kamar aku terus mereka tiba-tiba ngomong kayak gini, guys. Ngomong kayak gini. Kayalah kita boleh foto bareng enggak? Itu lucu banget. Terus oke, terus kayak tiba-tiba Kak Indira kayak apa namanya? Kayak mereka juga Kak Indira juga. Ya akhirnya mereka masuk kamar kita terus foto. Iya. Enggak, aku lagi baca komen semua. Ada yang ngomong gini kalau habis minum obat enggak boleh minum susu. Emang iya? Nah, tadi dia dapat susu dari mana? Beli lah, cuy. Kenapa gak boleh guys? Tadi aku di pesawat juga duduknya sebelah Desi sama Dena. Terus mereka yang kayak, Cilin boleh foto gak? Terus aku yang kayak, boleh-boleh tapi aku pakai topi dulu ya. Jadi aku minum obat. Soalnya mukanya tuh kayak udah muka capek banget. Aku gak bakal kundung di umur 7 nanti. Ntar lagi tuh aku udah mau 17. Jadi kalian mau berbuat apa ke aku tuh terserah. Aku bentar lagi selesai ya. Jangan ada pertengkaran nanti. Oke. Guys, tolong. Aku mau digampar. Emang kadang gampar tuh penting. Terus gimana dong? Jadi harus minum lagi? Masih ada sisa? Oh tergantung obatnya katanya. Nanti foto KTP, aku mau yang full make up. Nama belakangnya apa lagi? Sampai kayak, ini bukan Ella. Gak boleh make up banget. Iya tahu Ci. Bukannya KTP gak boleh make up ya? Katanya kalau make up
bukan warga negara Indonesia. Ya lu kali zaman lu itu mah. Eh lu sama gue beda 1 tahun. Tau gak 1 tahun? Bukan 1 dekade. Lu kan sebelum era reformasi. Astaga. Eh tau gak sih guys, ternyata Hitler, Soekarno Udah tahu sama Einstein. Iya, mereka tuh satu era, sumpah. Itu tuh itu aku itu kaget banget. Dia di era situ ya, bukan new era. Bukan Soekarno. Gila, kalau new era tuh tambah lagi. Hitler, Soekarno, siapa, Einstein sama Ella. Hah? Satu era. Ya hancur itu dunia. Enggak, Ella. Nanti aku terkenalnya Tower. Dapat tower dari siapa kah? Dari Kak Gede. Kak Gede makasih banyak ya kemarin towernya juga. Terima kasih Kak Gede. 2000 betutrut. Kamu baru tau gak? Sarangi Kak Gede. Sarangi Kak Gede. Serangnya, terima kasih tawelnya. Guys, barusan Ella bilang katanya Hitler dari Priuk. Rusak sih dari. Wah, kacau lu lah. Makasih. Oh, lu anak IPA ya? Lu anak IPA. Ella anak IPA. Aku anak IPS. Bagus, terus lu bilang Hitler dari Priuk. Itu dia ngomong. Ella jangan malu-maluin gue, jangan ngomong. Lu jangan malu anak ini. Anak IPS semuanya anak IPS di sini. Di mana? Enggak. Lu apa Nancy? Pick me. Ya. Gue orang SMA. Gue SMK, yang sekolah siapa? Oh iya maaf. Tapi emang kalau SMK langsung pilih akuntansi gitu, bukannya akuntansi sama pariwisata, gue asal akuntansi. Temen aku ambil pariwisata, terus kuliahnya perawat. Ya gak apa-apa, emang bisa. Emang kenapa? Keren banget sumpah, beneran aku SMK gak sih? Hah? Kok bisa perawat? Iya, makanya kan gue udah bilang. Gak masuk gak sih? Kan gue udah bilang tadi, Ci. Oh, berarti dia ini. Eh gini ya guys ya. Ini suka merawat orang. Cuma anak-anak SMK yang tahu caranya menggunakan kalkulator dengan benar. Sorry guys, aku stop badut. Ya karena dulu harusnya emang gak boleh pakai kalkulator, Aurel ya. Gak boleh nyontek. Ini lu cek kan, gak boleh berantem di komen. Ada yang teriak stop badut, caper amat. Sabar guys. Gak apa-apa kok, udah gak apa-apa. Astaga. Aku gak bisa konansi guys, jangan minta tolong sama aku guys. Guys, itu gak boleh berantem. Makanya guys, sudah deh. Guys, udah deh. Masa gue guys, mute. Dah, udah nyala. Dah gitu deh guys. Kalian mau tahu gak tadi Ella ngomong apa guys? Apa Cici? Gak boleh Cici. Aduh lucu banget. Aku ngomongin kalian. Biar kalian dapat berkat. Kalian gak ada yang ini. Tau ini gak buba di bako? Hah? Buba di bako? Hah? Gak tau kan? Enggak. Tim buba di bako. Gak buat baik dibalas koko. Enggak sih, emang zamannya beda sih. Iya, zamannya dia. Itu aku boy. Boboiboy. Boboiboy gue tahu boboiboy. Terlahir sih kepala botak biru. Emang kayak gitu boboiboy. Enggak sih. Gue jahat. Gue enggak tahu kaitan. Boboiboy kan enggak botak. Woi. Aduh botak. Aduh, maksudnya aduh dong, aku cukup parah banget sih. Gue tadi pas di pesawat gue fight itu lagu, weh. Tolong jangan bahas adu dua aku. Terlalu hilang sih kepala. Kasih dari siapa ya ampun Tuhan. Baik banget. Makasih Kak Sulangsono ya ampun. Terima kasih ya. Jangan bahas adu dua aku. Terima kasih Kak Steelnya. Kak Sulangsono. Tadi loh. Sarangi. Aku cukup. Sarangi. 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 Makasih. Jangan gitu dong guys, coba adu tuh. Beda banget sama Zoro. Di GBK lagi ada pertandingan Persija. Kayak nonton enggak? Guys, kan nonton Gear 5 nya Luffy, aku belum nonton. Jadi tolong jangan denger. Kalau aku ngomong kamu jawab ya. Kak Mario, dan Kak Dame, Kak Immanuel. Bentar, gue mikir dulu. Iya, sama Patricia juga. Aku dengerin aja sih, gak ngikutin. Ella jadi adudu. Terlagi gak sih kepala kotak biru? Kotak biru, gak ada adudu warna biru. Jelas-jelas hijau. Okay, lah, boboiboy biru gila. Boboiboy biru, adudu hijau. Kan kok gue ngegas ya? Adudu siapa sih? Adudu siapa? Adudu
di situ ya, siapa? Anak siapa? Aku boleh lihat liriknya dulu bentar. Ya, tapi mau saya tahu, nanti mau tau gue 5 tanggal 5 mau tau gue yang biru tuh lahir sih kepala kotak biru. Mau tau gue yang biru tuh siapa? Guys, sumpah itu hadiah ulang tahun aku. Aku baru inget kemarin. Gisa tangan. Sumpah dulu kita bilang Gisa lagi. Gisel mirip Krishna, mirip ya, mirip oh, Dewa Krishna. Ya. Ah, gak boleh. Ah. Oh, bukan, kenapa sih bukan buka Krishna, itu? Apa Krishna sih? Kartun. Ya Krishna kartun maksudnya. Ya ampun, maaf ya. Bukan maksudnya Krishna kartun. Kan tapi kan dia dewa juga. Ya makanya ada stop. Aduh, bombastic. Gisel ngakak deh, Gisel. Zoro mirip Adudu, terserah kalian deh guys. Rel, STS, mau rek. Aku gak mau ada kereta dong, sayang tau uangnya. Keretanya gak bisa kebawa pulang kan. Apa tuh cakap Raju? Eh guys, kalau misalnya STS. Cepet jawab aku. Apa tuh cakap Raju? Aku tau ya, Mary gitu. Banyak uang tapi jangan gitu. Si papa sih. si papa. Gak. Bener kalian tau bentaknya sih? Si papa, si bawah. Si papa sih. Sumpah aku enggak bisa, kalau kayak gini. Aduh, kamu kenapa enggak jawab? Iya. Aku enggak. Kamu enggak tahu opet. Opet Upin Ipin. Tahu, cuma. Kan bajunya pas banget loh. Cuma. Kok dari aduh, apa ya? Enggak, apa ya? Aku tuh bukan anak Upin Ipin. Ih, kamu harus jadi siapa yang enggak anak Upin Ipin? Semua tadi, orang anak Upin Ipin. Tim Buba di Bako. Terlahir es kepala kotak biru. Stop. Guys, tadi tuh aku nonton Upin Ipin tentang jadi apa yang mereka bisa gambar, gambarnya bisa gerak. Abis itu terus Karosnya bikin stickman. Stickman, tahu stickman kan sih? Terus stickman itu ternyata Karos. Jadi kayak stickman-nya apa sih Karos sih? Hidup apa? Jadi stickman-nya boy. Bubar di baku. Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Gitu. Jawab. Jawab. Si papa sih. Si papa sih. Papa si paka. Sumpah terus kayak hijau. Siapa namanya ya? Kamu kalau yang tahu yang ngerti bahasa opet tuh siapa namanya? Si ini si Fadil. Fadil. Hajri, Ijat. Iya, Ijat sih. Ijat yang punya ini kan? Itu Jajri. Oh, iya. Gua tahu lucu. Itu Jajri. Maaf. Jajri. Dua, tiga, polo, satu. Raju. Come on. Raju. Aduh, orasi Raju. Siapa sih guys namanya? Emang nih Jarjit, sumpah sih Jarjit. Eh tuh kan bener. Daripada Fadil. Fadil siapa? Aduh, tadi bahkan dia Fadil bilang Fadil yang suka pingsan itu. Yang suka pingsan sih itu yang ini yang bisa ngomong opet. Eh sumpah si yang Raju. suka ya, pingsan tuh yang si Ijat yang suka pingsan. Ijat tuh siapa? Ijat yang suka pingsan yang meme tiba-tiba. Santi. Lu tau gak? Kalau misalnya cikgunya ngomong dia tiba-tiba gitu. Itu malas belajar aja namanya kalau pura-pura mati. Pas lagi diajar. Ijat. Itu yang mana ya? Itu yang suka pingsan gue udah bilang. Iya, tapi maksudnya bentuknya mana? Ijat, Lin. Tuh, Ijat. Ijat. Terus aku baru tau ternyata Upin Ipin tuh masih TK, aku pikir udah SD. Sumpah. Ya emang iya kan namanya juga TK tadi ke mesra. Oh iya. Masih kecil udah mesra. Tadi Cici ngomongnya apa sih? SD. Kampung mereka. Kampung rambutan. Ya benar kampung rambutan. Setuhan, semua orang bilang kampung durian. Durian runtuh. Iya makanya gue bilang kampung rambutan. Tau gak sih, aku punya saudara. Edukasinya kurang nih, kita bertiga guys. Iya edukasi kurang. Marganya durian runtuh. Durian runtuh. Bagus juga, Gabriel Abigail durian runtuh. Ada gak ya? Ada sih. Ada sumpah aku punya. Oke, sekarang permasalahannya ada kayak gini. Kita harus membahas ini penting banget soalnya. Sekarang lu kalau makan bakso sekali hap apa digigit-gigit? Sekali hap. Sekali hap. Tergantung bakso apa. Kalau bakso urat gigit-gigit. Aku kalau baksonya bakso gepeng aku sekali hap sih. Hah? Bakso gepeng kan deh. Bakso gepeng. Hah? Kan gepeng. Hah? Kalau gepeng malah gigit-gigit. Jadi kalo sekali hap lah. Hah, penting banget nih. pusing dong, makin sakit perutnya. Ya digigit lah ya, benar sih digigit.
Jadi si makasih diskonnya Kariza. Top dalang itu tuh siapa? Interband. Cucunya tuh siapa? Oh si Upin. Ya, Upin. Upin Ipin. Ya kan opa Upin Ipin. Aku enggak baca komik Bobby Boy ya, sih. Kalau di Indonesia ya ada ya, Bobby Boy. Tuh dalang tuh siapa? Tuh dalang tuh siapa? Tuk dalang. Tuk dalang siapa sih? Tuk dalang bapaknya si ini. Bapak siapa gue tanya? Tuh kan enggak ada. Lu juga enggak tahu jawabannya. Aku enggak ngerti, guys. Kakinya si ini, Patrol, kakinya si Rainbow. Oh, Badrul. Hah? Badrul. Terus, Saleh, Bang Saleh? Gak tahu sih, penting banget lo tanya begini. Sumpah penting banget ini. Ini penting banget, masih jadi misteri negara. Ela, kok sekarang kecilnya pindah ke depan sih? Aduh, anak kecil. Cucunya Badrul. Badrul. Hai, Kari. Guys, kan belum pada tidur, guys. Bapaknya Fadil itu. Tejo. Gak ada Fadil, siapa Fadil? Gak ada Fadil, namanya di Durian tuh Fadil itu tercipta namanya saat ada setelah era reformasi ya lah ya. Aku tuh nonton Upin Ipin tapi aku gak tahu namanya. Top 2 animasi Malaysia sebutin. Satu Bobo Boy, Susanti. Kedua Upin Ipin. Salah, satu Upin Ipin, dua Bobo Boy. Tapi dulu di tahun berapa gitu Upin Ipin tuh dapat penghargaan karena mereka nih ya, walaupun mereka animasi, gerak mulutnya tuh pas gitu loh. Ya emang semua kalau animenya pas gak sih? Ya, gitu, mana ada anime itu bagus semua. Tahu nonton anime semua. Apa? Mau dari mimik, gerakan semuanya pas. Grafis. Cerita. Lu jangan begitu anime. Anime bukan yang lucu gitu dong. Yo lu nonton anime apa? Lu nonton anime apa lu? Doraemon. Iya. Short movie lu nonton. Doraemon pun bagus ya. Doraemon bagus sih. Bagus ya. Pokoknya yang paling bagus menurut pokoknya aku enggak nonton. Tuh, kagak tahu dia pokoknya, guys. Lu nonton Space Tune enggak? Enggak, maaf ya. Aku udah menyerang. Enggak, menyerang warga manapun. Saya cinta juga kok sama anime. Masa dia enggak tahu Space Tune? Kalian Space coba tahu, yang tunjuk. Gua dulu kan nontonnya ini apa? Apa? Ninja Hattori gua. Iya, gua juga sih. Ini seru banget. Gua nonton ini. Ninja Hattori itu namanya. Hachiko nonton. Hachi si. Oh, pergi mencari ibunya. Enggak tahu Haji. Haji. Gitu aku dulu nangis nontonnya. Itu sedih banget jadi dia lebah. Setiap nonton itu mak gua pergi mulu sendiri ke Bandung. Gua kayak ini mah bukan tentang nonton anime. Ini udah perbedaan generasi. Lebay ke lebay kayak lu 6 tahun, Ci. Sumpah gua malu 6 tahun, Ci. Apa? Iya kan? Enggak 5 tahun doang. Enggak, iya, alay. Cici umur berapa? 25. Ya, dua. Tapi ketawa. Dua. Aku 16. 21. Iya, 21 deh. Iya. Yeah. 22. Belum 6 tahun, berarti gua 20. Iya. Ya udah. Berapa? 16 ya. Cilu amat ya. Hah? 16 masih muda banget. 16 emang nonton apa? Dulu main yoyo enggak? Main lah, Cici. Oh, main yoyo. Dia masih main yoyo. Main ini enggak apa? Petak gunung. Enggak tahu kan lu? Petak gunung. Gua juga enggak tahu petak gunung apaan. Lu tinggal di mana? Petak gunung. Ngelag. Bentar ya, guys. Makasih ya diskonnya ya. Terima kasih ke Ariel sayang Ella. Terima kasih. Oh, gua main itu. Tahu ini enggak sticknya Upin Ipin? Ci, tahu. Di meja. Susah banget. Kalian main ini enggak? Tuh seru banget mainnya. Enggak, aku sih paling suka dulu polisi maling. Maaf, Ren. Oh iya, polisi maling. Abis itu ini loh. Polisi maling. Tahu enggak sih? Petak gunung tuh begini. Kalian tahu enggak sih permainan yang narik-narik itu? Galaksin. Bukan yang jadi Cici tuh ngantri 3 misalnya kayak berlima atau berberapa kayak yang ditarik nenek lampir. Goblak sodor. Aku enggak tahu namanya. Goblak sodor itu mah. Sumpah. Nenek gondrong. Sumpah aku pernah gitu sampai. Seru banget. Sampai ditarik sampai terbang lo tau gak sih? Itu yang narik yang punya dendam sumpah. Iya, yang biasanya yang paling gede yang di paling depan gitu gak sih? Yang bertahan banget. Bertahan kan, iya. Aku pernah aku main di tengah-tengah, sumpah itu ditarik sampai orang ketiga ketarik ya sih. Tapi itu emang itu mungkin kalau ya alasan apa? Masih kayak di diskonya. Terus sama temen gue narikin di sini sih. Itu udah bahaya kalau kayak gitu. Saking nggak mau kalahnya kan? Nggak mau kalahnya itu udah bahaya kalau kayak gitu. Itu main ini gak ayam warna-warni anak ayam warna-warni. Oh iya itu jahat tahu. Iya tahu itu jahat kasihan tapi tahu. Ya, tapi itu tapi lucu itu tetap aja dimainin dulu. 110.000 berapa dulu ya. Enggak yang mahal tuh ini tahu kura-kura kecil tahu gak sih. Oh iya tahu kura-kura dulu tuh keong aku nggak main kura-kura kecil. Bukan itu bukan keong itu ini takut apa klomang wah klomang tuh apa
Kayak pura-pura itu tuh yang lu ngomong itu, keong itu keong, keong. Keong. Wah, kalau keong itu beda, keong itu si Sandy. Sandy SpongeBob. Iya, Sandy. Hah, Sandy keong, Sandy tupai. Kok udah kacau sih? Sandy ku tupai. Masa Sandy keong? Yang keong namanya siapa? Gary keong, Gary siput. Gua enggak tahu deh, guys. Siput sama keong apa beda? Jadi siput beda, nama keren ya. Beda, siput itu ada by the way. Makasih Kak Cokowi. Tuh enggak, aku kemana habis beli skincare? Terima kasih Kak. Bayi Snail itu bagus banget. Terima kasih semuanya. Oh iya, tapi itu kayak emang terkenal. Tupai, tupai. Dia bagi playlist galau dia ngasih Sandy keong, bukan Sandy. Spotify. Sandy apa cita tadi? Aku pernah kirim di DM. Purwadi siapa, guys? Tapi purga lagu tahu dia yang komen nanya aku nggak tahu. Aduh, Asep itu iya sumpah bener itu katanya 92% yang jadi siput tapi nggak lengket ya, umbang apa. Thank you, terima kasih Kak Dava, terima kasih Kak Presya. Sekarang tower di sana kastilnya di sana nggak tahu Ci, karena udah ada tempat gak sih tadi sih di tengah. Gue suruh pindah biasanya. Ini juga pindah. Aduh. Punya Cilin juga pindah. Pindah kastilnya. Sandy Opet. Ya, aku enggak main game. Terima kasih ya. Iya, enggak usah kereta, kasih soalnya enggak bisa mau. Terima kasih Kak Slaksana. Atau bisa enggak buat adekku? Terima kasih Kak Gede. Kalian pernah adekku. Makan siput enggak? Enggak bisa makan saya, makan enggak usah. Kalian pernah makan siput enggak? Enggak pernah makan siput. Saya enggak suka kekerasan. Kalau keong ya nggak pernah lah Ella, mana ada orang makan yang siput keong, yang siput-siput itu loh, itu kerang. Oh iya, kalian menghabiskan juga masa siput makan keong. Tapi dia suka simpen aja, kerang suka, kerang darah. Aku pernah coba makan kerang kan, udah lama banget sih. Enggak sih, sebenarnya itu dicobain sama nggak suka, karena emang nggak boleh kan, bisa aku coba. Terus kayak lembek gitu. Oh iya, lembek gitu. Itu tuh harus ada pakai sausnya, makan pakai sausnya. Makasih Kak Dion. Tutut, kan oh tutut, dia. Tutut. Ibu nggak makan tutut tuh biasa. Itu tutut apa sih? Yang tutut orang Kalimantan suka makan tutut. Tutut tuh apa sih? Ada di Kalimantan tuh makanannya. Siput. Iya siput. Emang boleh dimakan mau, ya? Mau buang ingus. Maksudnya siput kan kecil sana. Gitu, emang ada daging. Kalau kata orang gue sih dulu pada. Ini bukan siput shaming ya, bukan siput shaming ya. Maksudnya kayak. Kita nggak boleh kayak gitu karena itu makanan khas daerah. Gue izin mabar dulu ya, iya silakan okay. Bang. Dingin banget nggak sih? Iya bang, matiin bang. Nggak ngantar panas, saya dela. Gap gantung, gap iya bobo atuh. Abisnya aku baca podium ya guys ya, aku ya, ya silakan. Aku juga silakan. Ya Ella tuh baca-baca terus aku. Ya sekarang lah. Tutut enak cuy, katanya tutut enak. Apa, sumpah aku dikatain aja lu ngupil ya, emang kenapa ya, tau kereta, itu kan manusiawi tahu. Kita idol siawi. Makasih Kak Zel, makasih Kak Dava, kapan ketemu kapan? Dapat diskon dari Kak Ando, makasih Kak Ando diskonnya. Aku selalu ada kok, tenang aja. Lah pamit dulu si ya, aku silakan bang. Strik. Ella ya, izin, kok jadi pada izin semua? Semangat ya Kak Aziz. Izin semua. Jadi semuanya itu akan keluar sebelum kamu menyelesaikan podium gitu. Di sini jam 11, di sini tengah 12. Enggak kabil. Hitler makannya enggak tahu, Bang. Tutut kali ya, enggak ya, Lin. Tutut lucu banget namanya. Kamu udah join ke rumahku aja kamu kayak di kamar ya, Lin. Kok ketahuan sih kayak member enggak, join? Enggak, bukan. Enggak. Gua bercanda itu karena namanya ya. Enggak suka sih. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kenapa lu taruh barang begitu sih? Itu gue pinggirin tadi pas gue showroom juga kelihatan. Enggak. Kata apa sih? Mau Hitler makan nasi kuning. Pengen deh gue nanya ke Einstein gitu. Ada yang tau gitu, gue tau gak sih guys? Tahu. Ini pergi saja kau ke ujung dunia. Ya, mati di kutub parasit ya. Mati di kutub utara. Kena hipotermia. Pergi saja. Makasih Kak Mardanu, makasih Kak Dava. Guys, kan tau lagu ini gak? Apa sih itu yang namanya? Yang dapet disco kereta malam. Dari Kak Maul, makasih Kak Maul diskonya. Apa lagunya? Gak tau gue. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang asik oh hilang jos. Di segitiga bermuda itu lagunya berarti bukan itu lagi yang itu hilang di request gambar apa bang. Guys cuma kecoa doang kok, dia nggak akan menggigit kita kok.
Sakit banget. Makanya nanti tidur jangan matiin lampu kalau gitu. Kepentok sih, sumpah biru. Gara-gara siapa? Tadi emang. Aduh. Tadi emang serangga apa yang tadi lu lihat? Itu, oh, yang tadi. Ini. Tadi udah gue matiin tapi. Kok bisa masuk dari mana ya? Bolong kah? Bagi ini masih ada something. Kayaknya dari koper Cici deh, Ci. Udah beranak di sini. Dari Jakarta. Kayak kita harus unboxing koper dari sini. Ra, ya harus. Kayak tadi masuk koper lo. Kata langsung. Ah! Enggak, langsung gue takut banget, Ra. Gue gak bohong. Gue takut banget, gue fobia. Sama seperti gue ketika melihat ulat. That's why. Itu malai. Enggak mau. Nih, bukan. Ah! Cici, mau. Dorong, mau. Aduh, nanti ganggu orang. Aduh, pusing. Ah. Ah, jorong. Gue ulet. Gak ada aku gituin ya. Tadi di grup. Tapi gak ada sama kecoa-kecoa itu. Iya, yeah. Ini gak kena kok, ini gak kena. Kena menurut aku tadi. Tapi gak kena kecoa, ini tisu bersih. Kena sedikit kakinya. Gak bercanda-bercanda. Gak, kena kok, tenang aja. Kecoa itu gak semenakutkan. Makasih ya, Kak Mario. Kecoa semenakutkan itu, Aurelia. Iya sih, benar. Kan tau gak sih? Jangan matiin lampu. Aku pernah baca webtoon tentang jadi manusia kayak apa namanya? Sumpah gue jadi liatin terus, weh. Apa namanya? Lupa nobang. Jadi manusia dan binatang. Tadi lu denger enggak? Apa enggak di sini? Tapi aku berisikan kayak kita. Dia juga buka pintu. Kagak. Ya. Gitu. Iya, kayaknya keberisikan udah, guys. Oke, kalau gitu aku bakal bacain podium. Bukan hantu, please. Udah. Gitu. Ini sih kalian berisik. Ya, lu yang teriak, Ani. Ngapain lu teriak? Enggak ada teriak, Ci. Enggak ada teriak nih, ada di YouTube ya. Gue nangkep kecoa, kenapa? Ini yang teriak. Kenapa? Terus masih kayak kalau kemarin gue suruh dia yang kepecoan di sini. Terus dia kayak pengen banget dilihat kayak pegangin HP gue. Guys, guys. Tahu rekamin gue lagi nangkep kecoa, guys. Terus akhirnya enggak ketangkep lagi itu masalahnya. Enggak ketangkep, guys. Nah, sumpah gue jadi liatin mulu, gue takut dong. Enggak, ntar juga keluar. Aduh, tadi harusnya ntar buka aja itu. Apa masih buka pintu? Bukan, ntar bukain dulu koper-koper kita, bersihin dulu. Jadi besok sekalian packing aja. Pinjam catokannya dong, panasin dulu aja, Ci. Yaudah itu kan, itu gak perlu panas-panas, 5 detik juga udah panas. Ya, Ci, tolong ambilin, Ci. Gak usah lebay. Lah kok jadi gue? Cici paling deket. Yaudah sini kita aja. Kita cuma sebelah-sebelahan, Ella. Nah, ini bisa-bisa. Bisa, sumpah itu sakit banget, weh. Bisa, ini nih. Kita buka dulu babi pinnya. Ini ya, guys, tutor membuka kepala member JKT. Aduh, gue pusing. Ada kecoa, guys. Ya, tuh makan hair blowing tuh. Pusing banget. Sepusing itu. Iya, kita ini. Aduh, tidak. Ini banyak deh. Tadi kan sampai 10 kayaknya. Aku pernah 15. Pas di cepol banzai. Oke, hah? 15. Jadi aku cuma pakai 4. Lebih bahkan. Oh, di cepol banzai. Ya kalau banzai mah butuh sih. Aku pakai 5 deh, guys. Oke, aku bakal bacain podium ya, guys. Kamu ambil itunya, ambil katokannya. Guys, aku bakal bacain 20 peta besar. Aduh. Oke, yang ke-20 ada Kadaru. Terus 19 ada Katania. 18 ada Kayon, 17 ada Kak Mikael. Terus 16 ada Kak Fadil, 15 ada Kak Indah, 14 ada Kak On. Enggak bisa. Aduh, aku lagi bacain podium. Oh, boleh, kalau kalian ini tips ya, guys. Kalau misalnya kalian kuncir. Terus yang ke-13 ada Kak Miki, 12 ada Kak Arudi, 11 ada Kak Adrian Ramaditya, 10 ada Kak Rizaru, 9 ada Kak Isdi, 8 ada Kak Alif, 7 ada Kak Kak Amba, Kak Faldi. Terus 6 ada Kak Dakdik Jude, ada Kak Ryan. 5 ada Kak Maul. Terus 4 ada Kak Muhammad Afif. Terus 3 ada Kak Adriana. 2 ada Kak Gede. 1 ada Kak Selaksana. Terima kasih. Ella gak tidur. Nanti lagi, guys. Lagi buka rambut. Ella izin pamit. Dia ada dah.
Terima kasih Kak Karyotik, semoga very best. Sama sampai bertemu Kak Karyotik. Oh my god. Izin tur Ella war aku. Hai. Hai Kak Kristo, hai Kak Hiska. Kalau bisa aku besok enggak bisa sekolah lagi, guys. Tapi aku udah izin kok. Aku udah au, cici sakit. Sorry. Tuh, habis rambutnya nantiin. It's our time. Oh, rindala. Okay. Iya, abis ini aku mandi. Jadi kita sambil baca podium ya guys ya. Terima kasih Kak Abai. Terima kasih Kak Arel sayang. Ella hai Kak Arel. Terima kasih Kak Habis. Ella hai Kak Habis. Terima kasih Kak Eka Putri. Terima kasih Kak Eka. Hai Kak David. Kenapa titiknya di depan? Terima kasih Kak Lola. Hai Kak Lola. Nanti buang. Terima kasih Kak Iza. Hai Kak Mardanu. Hai Kak Abiyu. Terima kasih Kak Abiyu. Terima kasih Kak Zel. See you SS. See you SS Kak Zel. Guys, rambutku sih. Ya, nanti aku taruh. Terima kasih Kak Risma kangen. Uy. Terima kasih Kak Ical. Terima kasih Kak Tokopi. Terima kasih Kak Mario. Terima kasih Kak Fasa. Kemana ya, lagi kita? Kemana lagi kita, bro? Kemarin kakak ada di saat di apa? Kemarin aku kemana ke Bali ya? Terima kasih Kak Damara. Terima kasih Kak Aji. Salam dari Kak Fati. Ya, siap bang. Siap Kak Aji, siap. Kak Aji gak belum tidur lu, bro. Makasih Kak Dava. Terima kasih Kak Dava ADR. Gak ke bagian switch-nya belum. Masa sih gak ke bagian atau gimana nih ceritanya? Terima kasih Kak Dion. Hadiah DMNRG itu makasih Kak Raimon. Terima kasih guys, sumpah maaf banget kalau misalnya aku ribet atau gimana. PM aku udah PM loh guys. Apa PM belum di ini ya? Pinjam catokan. Sehat-sehat, terima kasih ya bro. Ya terima kasih untuk hari ini. Aku mau keramas ya, rambut aku sudah tidak benar. Enggak. Terima kasih Kak. Sehat-sehat terus, Ella, terima kasih ya. Makasih Kak Ruben, Kak Lut udah. Makasih Kak Pau. Bye-bye. Aku, guys, aku. Aku juga baca DM-nya Karyo. Karyo apa IG-nya sama siapa tuh? Yeay. Bye-bye semuanya. Thank you for today. Kan istirahat ya guys ya. Besok masih hari Rabu. Jadi enggak, harus istirahat. Aku mau istirahat. Aku udah berangkat banget. Tidak ada kecoa. Kan kecoanya bukan di kamar aku. Ini badut nih, ngusalinnya masih ada badut. Thank you, bye-bye semua. Udah, selesai. Lihat guys, kan puji petai aku petai. Punya petek banget sih. Oh, jelas, udah kasih lagi.